Saudara, ketika musim panas yang melanda negara kita ketika ini, anda semua diingatkan untuk minum air dengan banyak dan kurangkan aktiviti di luar. Jaga diri dan keluarga tercinta tidak kira masa. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Jumaat 1 Mac 2024 bersama saya Nur Zamri. Ayuh saudara, kita mulakan dengan segmen Sahih. Waspada panggilan yang menyamar sebagai pegawai cybersecurity Malaysia. Menurut kenyataan cybersecurity Malaysia, orang ramai digesa supaya berhati-hati dan berwaspada dengan penyamaran yang dibuat melalui panggilan telefon sebagai pegawai cybersecurity Malaysia. Untuk makluman, cybersecurity Malaysia tidak membuat sebarang panggilan telefon seperti yang didakwa. Cybersecurity Malaysia juga ingin menegaskan bahawa agensi ini tidak menghantar mesej pesanan ringkas melalui SMS, WhatsApp atau mana-mana platform for media sosial dan juga email. Ingat saudara, jangan mudah terpedaya dengan penyamaran ini. Baik, seterusnya, surat dengan logo MKN yang digunakan oleh individu warga asing untuk meminta wang adalah tidak benar. Menurut kenyataan Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri MKN JPM menerima aduan mengenai seorang individu warga asing yang menggunakan nama dan logo Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri untuk meminta dan menerima wang dari orang perseorangan atau organisasi bagi tujuan tertentu. Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri menafikan sebarang lantikan wakil dan individu asing dalam menjalankan apa-apa kegiatan, terutamanya melibatkan kutipan wang. Jika anda telah menjadi mangsa penipuan ini, sila hubungi Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC di talian 997 untuk melaporkannya dengan segera. Anda bijak, anda pasti selamat. Guru hilang wang akaun Bank Islam kerana terjebak penipuan phishing bukan kerana daftar padu. Tular dakwaan di media sosial, ramai guru di Terengganu kehilangan wang di dalam akaun Bank Islam selepas mendaftar padu. Berikutan itu, ramai pihak menyuarakan keengganan mendaftar padu kerana bimbang ditimpa nasib yang sama. Polis Raja Malaysia PRM menjelaskan bahawa kejadian tersebut adalah disebabkan oleh perbuatan skamer atau sindiket penipuan, malah langsung tiada kaitan dengan sistem pangkalan data utama padu. Saudara, di era serba canggih yang memerlukan kita berurusan secara dalam talian, orang ramai harus mempersiapkan diri dengan pengetahuan berkaitan jenayah cyber agar tidak tersilap langkah dan berputih mata. MyKit tidak dimasukkan, ia dikeluarkan secara berperingkat mengikut bekalan microchip. Perkara ini tular di media sosial berikutan ibu bapa terpaksa menunggu tempoh yang lama sekaligus menyukarkan mereka melakukan sebarang urusan dokumentasi. Lazimnya, kad pengenalan MyCard adalah dokumen sah yang mudah dibawa ke mana-mana berbanding sijil kelahiran yang berbentuk sekeping kertas. Dan berdasarkan komen yang ada di hantaran, pelbagai reaksi dilontarkan pengguna Facebook terhadap dakwaan pemansuhan tersebut. Rata-rata menyatakan rasa tidak puas hati dan kekecewaan mereka. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, terdapat penangguhan pengeluaran MyKit ekoran masalah kekurangan bekalan microchip. JPN akan mengeluarkan MyKit secara berperingkat mengikut bekalan microchip. Malah ibu bapa boleh membawa sijil kelahiran untuk melakukan sebarang urusan berkaitan. Diharap juga semua pihak bersabar dan bertenang. Anda dinasihatkan untuk semak di laman sesawang rasmi JPN dari semasa ke semasa. Tiada kajian klinikal buktikan air berkarbonat sarsi boleh rawat batuk. Tular dakwaan di media sosial Facebook menyatakan pengambilan minuman berkarbonat berperisa sarsi boleh merawat dan menghilangkan masalah batuk. Seorang individu mendakwa batuk dialami anaknya hilang serta-merta setelah minum 2 gelas air sarsi yang direbus. Pakar perubatan sahkan kenyataan tersebut adalah tidak benar sama sekali kerana tidak disokong mana-mana kajian klinikal. Untuk pengetahuan semua, pengambilan minuman berkarbonat untuk jangka masa yang panjang boleh meningkatkan pelbagai risiko penyakit, terutama obesiti dan kencing manis. Sayangilah diri dan kawal pengambilan air manis anda dengan kadar sederhana.
IPK Perlis tidak pernah mengeluarkan notis seperti yang tular di media sosial. Menurut kenyataan Polis Perlis, Ibu Pejabat Polis Kontijen Perlis tidak pernah mengeluarkan apa-apa surat atau kenyataan seperti ini. Orang ramai boleh membuat rujukan dan semakan berkaitan jenayah komersial. Menggunakan perkhidmatan yang disediakan melalui National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Orang ramai juga boleh menghubungi hotline IPK Perlis di nombor talian 04-987-2222 dan CCC Perlis di nombor talian 04-987-2418 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Aplikasi Semak Mule Account boleh dimuat turun dari Google Play Store untuk sebarang pertanyaan. Jangan terus melontar dawaan tanpa pemeriksaan lanjut. Kami yakin anda semua bijak. Baik, saudara, sebaran dokumen yang didakwa sebagai dokumen perjanjian penasihat agensi laksana adalah tidak benar sama sekali. Dan menurut kenyataan Kementerian Kewangan, MOF, hantaran di media sosial yang tular mendakwa Puan Nurul Izzah Anwar dibayar sebagai penasihat kepada agensi pelaksanaan ekonomi dan koordinasi strategik nasional laksana adalah fitnah semata-mata. Dokumen perjanjian yang diuar-uarkan di media sosial merupakan sebuah draft tawaran yang tidak sah. Perjanjian yang sah yang telah ditandatangani oleh Puan Nurul Izzah adalah untuk memberi khidmat nasihat kepada laksana secara pro bono atau tanpa mengambil imbuhan kewangan mahupun sebarang faedah seperti yang telah dimaklum kepada umum. Baik, saudara, anda diingatkan untuk peka dan waspada terhadap iklan pelaburan di media sosial. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, MOF, orang ramai dinasihati supaya tidak mudah terpedaya dengan iklan pelaburan di media sosial. Semak dahulu sebelum bertindak. Anda disaran untuk menyelidik dengan lebih terperinci mengenai pelaburan yang ditawarkan sebelum melabur. Apakah antara rujukan yang anda boleh digunakan? Senarai peringatan pelabur, senarai amaran pengguna dan semak mule. Ingat, saudara, kuasa di tangan anda semua. Data anda adalah tanggungjawab anda. Lindungilah dengan cara yang bijak dan selamat. Baik, saudara, seperti biasa kami war-warkan kepada anda untuk mendapatkan sebuah berita yang benar, tepat dan sahih. Anda boleh ikuti media sosial rasmi kami dengan carian berita RTM. Tetapi sekiranya anda inginkan kepastian, anda boleh hantarkannya ke portal sebenarnya.my dan juga MyCheck Malaysia. Baik, seterusnya kami bawakan kepada anda iaitu segmen Biar Betul, sebuah kapsul yang bertujuan menangkis penyebaran berita palsu dan fitnah dalam kalangan masyarakat. Yuk kita saksikan video ini. Tular di TikTok hantaran menghina Yang di-Pertuan Agong. Dakwa hantaran itu, Istana Negara tercemar dengan pelantikan Sultan Ibrahim sebagai Ketua Negara. Tuduhnya lagi, baginda terpalit dengan pelbagai salah laku moral. Ini termasuk perilaku dan aktiviti perniagaan. Penelitian pasukan Biar Betul mendapati hantaran terbabit adalah fitnah. Ia dipercayai direka pihak tidak bertanggungjawab yang tak senang dengan ketegasan dan kebijaksanaan baginda mentadbir negara. Hakikatnya, tiada bukti yang boleh mengaitkan Sultan Ibrahim dengan tuduhan terbabit. Sebaliknya, baginda masyhur dengan pelbagai aktiviti kebajikan. Ia disahkan pemangku Sultan Johor menerusi kenyataan dikeluarkan 2 tahun lalu. Menurut baginda, setiap sen allowance Sultan Johor disalur ke tabung bantuan sejak tahun 1899. Kekayaan dimiliki Sultan Ibrahim diperoleh menerusi pelbagai penglibatan dalam aktiviti korporat. Aktiviti itu pula langsung tiada kaitan dengan monopoli pembekalan barang asas, lesen import, kuota mahupun kontrak kerajaan. Henti sebar fitnah. Jangan cuba mainkan isu 3R. Kepada penghantar video, anda sedang diburu. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
Baik, saudara, kita aktifkan segmen terakhir iaitu notifikasi. Ini adalah informasi-informasi terkini untuk pengetahuan anda semua. Kita mulakannya dengan bicara naratif memahami rasional kenaikan kadar SST pada 9 malam ini bersama Datuk Haji Abdul Aziz Abu Bakar, Presiden Persatuan Accountant Percukaian Malaysia Mata Farah Rosli, Ketua Cukai Malaysia Ernest & Young Tax Consultants Sdn Bhd dan moderator Hafiz Tolson. Saksikannya di TV1, saluran berita RTM atau di aplikasi RTM Klik. Ini siaran langsung Majlis Penutup Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 disempurnakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia di Pusat Konvensyen Antarabangsa PICC pada 2 Mac 2024 jam 3.05 petang. Anda dijemput menyaksikannya di TV1, saluran berita RTM atau di aplikasi RTM Klik yang mudah dan pantas. Baik, seterusnya rancangan Fresh Brew pada hari Ahad ini jam 11 pagi bersama Darlina Abdul Aziz, Mariam Sakinah, Muna Rehana dan Datin Dr. Rashkidah Ali. Pelbagai pengisian menarik menanti anda hujung minggu ini. Jangan lupa saksikannya di saluran berita RTM. Baik, saudara, hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan sahih untuk edisi hari ini sudah sampai ke penghujungnya. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Dari Sungai ke Segara, Palestin, pasti merdeka.